alhamdulillah sesuai dengan MOU yang diberikan oleh Pak BJ kepada kita, kepada Pak Wali Kota Jakarta Timur. Saya hari ini rutin ya setiap minggu melaksanakan aksi-aksi minggu bersih di sepanjang bantaran Kali Malang ini. Nah, hari ini kebetulan diletakkan di RW 6 Kelurahan Cipinang Melayu, kita melakukan pembersihan sampah-sampah, lahan-lahan aset Pemda yang kurang termanfaatkan kita akan tata dengan rapi. Setelah itu kita akan tanami. Di RW 6 ini ada berapa RT, kita bagi petak-petaknya, nanti kita akan tembakan. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk bercocok tanam. Apalagi kita saat ini sedang berperang dengan stunting. Bagaimana mengurangi stunting atau zero stunting di Jakarta Timur dengan menanam pohon-pohon bermanfaat untuk perbaikan gizi anak dan ibu. Ada puluhan pohon nih Pak, produktif dan ini sudah ada Pak. Hari ini kurang lebih 80 pohon ya, pohonnya agak besar ya. Nanti berikutnya baru urban farming. Tadi juga ada pohon-pohon urban farming ditanam, saya kira banyak, ada ratusan ya. Cabai dan sebagainya. Nanti kesininya ada jagung, macam-macam lah. Yang saya sampaikan kepada KPKP, Sudin, kita memberikan edukasi pada masyarakat, menghasilkan masyarakat, ditanyakan masyarakat maunya tanaman apa. Jangan kita yang punya kendak, biar mereka mau merawat, mau menjaga, dan hasilnya mereka bisa menikmati bersama. Targetnya kapan nih Pak untuk penanaman urban farming Pak di lahan yang ya, minggu setelah ini bersih langsung kita tanam. Tanah merah masuk kita tanam langsung. Bagaimana lahan-lahan itu dari Pemda ini Mas Pasum tidak disalahmanfaatkan oleh pihak lain. Apalagi yang disampaikan oleh Pak PJ Gubernur, ini air baku adalah kepentingan warga Jakarta. Kita harus jaga, kita pastikan kualitas kuantitas air baku ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Jakarta. Jangan sampai dicemari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau salah memanfaatkan si bantaran kali ini. Jadi kali ini kita pastikan hijau buat urban farming yang baik, penataan yang baik, tidak disalahgunakan supaya menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di sini termasuk air baku yang ada di Kalimalang ini.